Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teacher teruskan untuk pembezaan. Tapi pembezaan kali ini adalah tentang kadar perubahan. Ini antara subtopik yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang kebanyakan pelajar tak suka nak jawab. Sebab dia tak faham macam mana cara nak mengeluarkan maklumat pada soalan. Okey, cluenya di sini ialah perkataan kadar. Kadar, so bila kadar ni T lah, kita gunakan T, jadi biasanya teacher akan guna istilah rate of change. Kita tengok perkataan, kalau dia kata kadar perubahan Y, okay, so ini bermaksud kadar perubahan Y bermaksud dy bahagi dt. Cluenya macam ni. Kalau kita nampak perkataan kadar, itu adalah dt. Terus dt. Ha, macam tu . Okey, kelas kita merujuk pada buku teks AdMaths KSSM tingkatan 5. Nanti pelajar lihat pada muka surat 67. Kita tengok contoh soalan 1. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan x dan y, dia suruh cari jika kadar perubahan x. Tengok jika kadar perubahan X. Ayat ni, jika kadar perubahan X ialah 2. Dekat situ dah ada maklumat ya. Jika kadar perubahan X ialah 2. Kadar, jika kadar dt. Siapa yang berubah? X. So dx. Ha, itu maksudnya. Dia kata kadar perubahan X ialah 2. Jadi dx dt adalah 2. Itu maksudnya. Okey. Cari kadar perubahan Y. Cari kadar perubahan Y. Kadar. Yang penting kadar. Cari kadar. Kadar dt. Perubahan siapa? Y. So, dy dt. Jadi, kelas. Untuk bahagian tajuk kadar perubahan ni, kita akan menggunakan petua rantai. Boleh lihat petua rantai pada buku teks muka surat 66. Jadi, dy dt. Petuanya adalah dy dx darab dengan dx per dt. Dy dx darab dengan kadar perubahan x. Okey. So kita pergi pada soalan balik. Jika setiap persamaan, bagi setiap persamaan yang menghubungkan x dan y berikut, dia dah bagi dx dt 2, dia minta cari perubahan y. Contoh soalan A. Soalan A dia beri macam ni. Dia kata y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 ketika x. Ketika x 1 per 2. Okay, so yang dia nak ialah cari kadar perubahan y. dy dt. Jadi dy dt, kita ingat dy dt adalah dy dx darab dengan dx dt. So, dy dx, kita bezakan ni. Kita akan dapat 6x sahaja. Dan darab dx dt, tadi kita dah tahu pada maklumat awal, soalan dah bagi perubahan x adalah 2, darab dia dengan 2. Dan ketika x berapa? Gantikan nilai x darab dengan 2. So, kita dapat dy dt adalah 6. Okay, itu contoh yang pertama. Dan jom kita nak tengok contoh-contoh soalan SPM. Walaupun ini silibus KSSM, tapi teknik penyoalan tak akan jauh berubahlah. Konsepnya pun tak akan berbeza. Okey, kita nak rujuk pada soalan SPM 2010. Okey. SPM 2010 walaupun dah 10 tahun berlalu tapi masih valid ya. Okey. Kita tengok soalannya, dia kata isi padu sebuah sfera. Sfera bertambah dengan kadar. Isi padu sebuah sfera bertambah dengan kadar tetap 12.8 pi. Ayat pertama ni dah ada maklumat. Isi padu sebuah sfera bertambah dengan kadar. Dengan kadar. Okey, sekali lagi. Tadi teacher kata kalau kita nampak je perkataan dengan kadar, kita terus letak over dt. Per dt. Okey, sekarang apa dia?
Perubahan siapa? Isi padu. Isi padu. Yang isi padu, biasanya isi padu kita guna huruf V, volume. Ya. So, kita akan letak di V. Perubahan isi padu ni dengan kadar. Dengan kadar 12.8 pi. 12.8 pi. Itu maklumat yang pertama yang kita boleh keluarkan. Okey, kemudian dia minta cari jejari sfera itu pada ketika jejari bertambah dengan kadar. Jejari bertambah dengan kadar. Apa tu? DT. Dengan kadar. Ada dengan kadar dia terus DT. Siapa? Jejari. So, jejari kita guna di V. Pertambahan dia berapa? 0.2. Soalan nak? Soalan nak jejari. Okey, cuba kita fikir ni. Oh, maafkan teacher. Teacher tertulis V, eh? DJ. So, dia nak apa ni? Apa yang kita nak kaitkan? Ada DV, DT. DV, D. Ah, okey. Kita gunakan rantai kan? Kita ada DV, DT dan kita ada DJ, DT. Macam mana? Apa yang kita nak kaitkan? Dua benda ni. Dia mesti ada satu lagi pembezaan. Okey, eh? Kita tunjukkan. Kita ada DV, DT. Dan kita ada DJ per DT. Mesti kita ada darat dengan sesuatu supaya kita dapat kita, katakan tak tahu letak apa, eh. Okey, katakan teacher letak M supaya supaya kita dapat DV DT. Macam mana kita nak cari apa ni M ni? M ni adalah DV DT. DT darab dengan DT per DJ. Yeah? Kita tengok M adalah DV per DT darab dengan DT per DJ. Sebab kita pindahkan. Yeah? Kita algebra. Kita pindah, dia akan jadi terbalik kan. So, sebenarnya M itu adalah DV per DJ. Okey. Yeah? Jadinya, kelas nanti dulu. Kita buat DV DJ adalah DV bahagi DT darab dengan DT bahagi DJ. Cuba kita tengok apa maklumat yang kita ada. DV DT 12.8 pi darab. Kita ada DJ DT tadi. Jejari bertambah pada kadar DJ. Yang kita ada DJ DT 0.2, tapi kita terbalikkan dia jadi DG DT, DG DJ, maka dia akan jadi 1 per 0.2. Sedangkan dekat sini DV bahagi DJ. Apa lagi kita nak cari ni kelas? Cuba tengok. Ya. Yeah. Tak muat ruangan ni. Oops, sorry. Okay. Teacher ulang, eh. Teacher ulang. Dia kata isi padu sfera. Teacher ulang. Isi padu bertambah dengan kadar tetap DV DT 12.8 pi. Teacher buat T tadi salah. Okay, kemudian jejari sfera bertambah dengan kadar DJ per DT sama dengan 0.2. Okey, dia minta cari jejari. Okey, sekarang ni kan untuk jawab soalan perubahan ni kelas, tadi disebut sfera. Bila disebut, bila soalan sebut sfera, teacher biasanya teacher akan lukis sfera. Ha, bentuk bulat kan, sfera macam bumi tu kan. Okey, bentuk bulat teacher lukis. Kemudian maklumat seterusnya ialah dia sebut isi padu. Kalau pelajar perhatikan, dia ada bagi rumus isi padu. Rumusnya ialah 4/3 pi r kuasa 3. Jadi kita tulis isi padu 4/3 pi r kuasa 3. Ini penting, eh. Pelajar kena tengok maklumat ni. Kalau dia kata sfera, sfera lah kita keluarkan. Kalau dia kata kubus, kubus lah kita keluarkan. Dalam soalan ni dia keluarkan sfera, maka kita akan lukis sfera. Ingat
Kalau dia kata isi padu, isi padulah. Guna rumus isi padu. Kalau dia minta luas permukaan, guna rumus luas permukaan. Kali ini adalah isi padu. Jadi, kita ada, dah ada isi padu V sama dengan 4 per 3 pi R kuasa 3. Terus kita buat pembezaan DV, DR. Ha, sebab yang lain ni tetap. Pi tetap kan. So, yang akan berubah ialah jari. Jadi, kita dah bezakan nanti. Kita akan dapat 4 pi R kuasa 2. Dan kalau pelajar ingat, nampak kita ada tiga benda ni. DV, DR, DJ. Sorry, teacher guna J lah. Okay, J. So, DV, DJ, DV, DT, DJ, DT. Okay. Tadi kita dah kata dah, DV per DJ. Kita guna hukum rantai. DV per DJ ni sebenarnya datang dari DV per DT ni darab dengan kita ada DJ, DT, tapi kita terbalikkan DT per DJ. Kenapa kita terbalikkan? Sebab matlamat kita nak potong ni. Supaya kita dapat DV per DJ. Kan dapat DV per DJ tu. Okay. Okay, so kita pergi DV DJ, kita dah ada 4 pi J kuasa 2. Ini DV DJ. Sama dengan DV DT 12.8 pi. Darab dengan DJ DT. Berhati-hati sebab ini DJ DT DJ, sedangkan kita buat tadi DJ DT. So DT DJ adalah 1 per 0.2. Okey. Yang kita nak ialah jejari. Soalan minta cari jejari. So tinggalkan J squared. Kita dapat 12.8 pi. Pelajar boleh bahagi teruslah, bagi dengan 0.2 darab dengan 1 per 4 pi. Potonglah ni. Kira. Apa teacher pun baru nak kira. 12.8 bahagi dengan 0.2 darab 4. So teacher dapat 16. Jadi jejarinya adalah 4. Itu salah satu secara nak menjawab. Ya. Okey, teacher akan tunjukkan lagi. Teacher akan tunjukkan lagi satu soalan. Okey, kita teruskan contoh kedua. Pelajar tengok ini adalah SPM 2016. Ini agak dekat dengan kita kan. SPM 2016 dia kata gini. Luas permukaan bagi sebuah kub bertambah pada kadar tetap. Luas permukaan bagi sebuah kub bertambah pada kadar. Pada kadar. Jadi teacher dah terangkan, kalau nampak je perkataan pada kadar, kita akan buat DT. DT. So, apa yang berubah tadi? Ulang balik soalan ni. Berubah pada kadar. Pada kadar. Luas permukaan. Luas. Luas. Luas kita guna L. Jadi, dia adalah DL. DL DT. Dia kata bertambah pada kadar 15 cm. Okey. Lagi apa dia nak? Kita tengok. Apabila isi padu kub itu ialah 125. Isi padu kub. Kub. Apa yang kita kena buat ni? Dia sebut kub. Dia sebut kub. Apa itu kub? Okey. Dia adalah bersifat segi empat sama kan, semua panjangnya sama. Ini pelajar kena tahu, kena bayangkan. Maksudnya kalau sisi ni x, sini pun x, sana pun x kan. So kita nak guna apa ni? Kita guna x lah, sisi x. Sekarang ni saya ulang tengok soalan. Soalan kata luas permukaan kub bertambah pada kadar. Kita dah buat dah dl dt. Dia minta cari kadar perubahan panjang sisi. Cari kadar perubahan panjang sisi. Ketika sisi kub ialah 125. Saya ulang Luas permukaan bagi sebuah kub. Kelas ada, maaf, ada clue di sini. Luas permukaan kub. So kita dah lukis kub. Kita dah betul lukis kub. Apa lagi clue yang ada? Luas.
luas. Jadi macam mana nak cari luas kub? Luas L. Kub kan semua sisi sama. So luas adalah X darab X. Dan ada berapa muka? Ada berapa muka yang sama? Ada 6. 6X kuasa 2. Ha, ini luas. Bezakan dengan contoh tadi tentang sfera. Kali ini tentang kub. Dan kali ini tentang luas. Soalan tadi, contoh tadi 2010. Dia sfera dan isi padu. Kali ini dia kub dan luas. So bila kita ada L sama dengan 6X kuasa 2. Jadi DL DX adalah 12X. Okay. Lagi. Cari soalannya. Cari kadar perubahan panjang. Cari kadar. Bila kadar, dia adalah per dt. Okey. Kadar perubahan apa? Panjang tadi. Tengok pada maklumat kita. Kita wakilkan panjang dengan x. Sisi tadi. Maka kat sini di x. Okey. Hukum rantai. Dia ada 3. dx dt, dl dt, dl dx. So, dx dt. Ha, kita kaitkan dengan dua ni. Dx dt adalah, teacher buat macam ni. Teacher ambil ni. Dx dl. Saya terbalikkan. Kenapa teacher terbalikkan? Sebab dekat sebelah perkara rumus yang kita nak, dx ke atas. Sedangkan tadi kita bezakan dx ke bawah kan. So, kita terbalikkan. So, dx dl darab dengan dl dt. Sebab matlamat kita nak potong dl ni supaya dapat dx dt. Okay. So, dl dx ni. dl dx 12x. Tapi dx dl 1 per 12x. Darab dengan 15. Okay, tadi kita baca balik. Tengok dia kata, cari kadar perubahan panjang dx dt ketika isi padu kub ialah 125. Oh, ketika isi padu. Isi padu. Maknanya teacher ada silap kat sini. Maafkan saya. Saya tersilap membaca ni. Okey, apa agaknya yang teacher tersilap membaca? Maksudnya ada satu lagi maklumat yang teacher tak sentuh di sini. Dia kata ketika isi padu kub. Isi padu. Okey, kub. Kita balik pada isi padu kub. Isi padu pula macam mana? Isi padu mestilah tinggi darab tapak kan? Luas tapak. Okey, so isi padu adalah X kuasa 3. Dan dia kata isi padunya 125. Jadi kita kena cari X. Apa nilai X? Nilai X adalah 5. Ini penting sebab kita nak masukkan di sini. So kita akan dapat kadar. Kita akan dapat kadar perubahan sisinya adalah 1/12 darab 5 darab dengan 15. Okay, boleh potong. Teacher suka je potong-potong ni kan. So dapat 1/4. Inilah dx per dt. Okey, belajar cukup ya dengan dua contoh ni. Lepas ni kita akan sambung lagi dengan latihan-latihan dalam Google Meet kita. Terima kasih.